Selama 2 minggu ini, dari tanggal 3 sampai tanggal 12, itu kita menangani 643 kasus. Jadi selama 2 minggu ini, ada 643 kasus yang kita lakukan, yang kita amankan ada sebanyak 1.953 yang kita amankan. Kemudian yang kita lakukan penahanan sebanyak 320 yang kita tahan, dan yang kita lakukan pembinaan sebanyak 1.552. Kaki 2. Tangsel. Tangsel. Dari tersangka 320 ini yang kita melakukan tindakan tegas dan terukur karena dia melawan petugas dan dia membahayakan korban, itu sebanyak 11. Kita lakukan tindakan tegas dan terukur karena dia membahayakan petugas dan kemudian dia membahayakan korban. Ya. Tindakan tegas 11 yang kita bawa ke rumah sakit meninggal dunia di perjalanan 11 orang. Dan yang kita tembak, yang kita lakukan tindakan tegas ke kaki ada 41 orang. Jadi keseluruhan yang kita lakukan tindakan tegas sebanyak 52 orang.